Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan menemani Anda dan tentunya akan memberikan sinopsis singkatan cerita sinetron Cinta Setelah Cinta, dan pastinya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan di mana kali ini Starla yang sedang muntah-muntah guys dan mual-mual saat itu. Arya tampak cemas terhadap keadaan Starla dan takut kenapa-napa. Dan kali ini Arya nampak bersalah terhadap Starla karena telah menyentuhnya guys dan mengkhawatirkan Starla. Kali ini Starla senang melihat Arya mengkhawatirkannya, namun Starla menjelaskan agar tenang dan jangan terlalu khawatir kepadanya. Karena ini sudah biasa bagi wanita yang sedang hamil muda, dan nanti pun akan baik-baik saja dan tak perlu bersalah karena Arya adalah suaminya. Dan sah-sah saja kalau menyentuh istrinya. Dan Arya bertanya dengan Starla yang sangat saat itu sedang ngidam dan mempertanyakan kepada Starla. Dan Starla mengatakan keinginannya kepengen mangga muda guys, yang sangat asam guys. Kali ini Arya hendak mencari mangga tersebut dan Arya tak mau kalau nantinya anaknya jadi ngiler ya guys. Starla hendak mengikuti Arya, mulanya Arya melarangnya, namun kali ini Arya mengizinkannya takut kalau nanti Starla kenapa-napa ya guys. Kali ini Nico mengetahui keberadaan salah satu yang pada saat itu mengejar Ayumi dan Nico mencoba menghubunginya. Kali ini ternyata karyawan tersebut menjadi resah karena terkejut Nico menghubunginya hingga tak bisa tidur kembali dan bergegas keluar rumah. Oke guys. Setibanya di luar rumah ada Nico yang memanggilnya, yang mana kali ini Nico memang sedang menunggunya guys dan menanyakan keberadaan Ayumi. Mulanya tak mengakui bahkan tak kenal kepada Ayumi. Lalu Nico mengancamnya dan akan membawanya ke kepolisian apabila tidak mengakuinya. Dan Nico menunjukkan bukti tersebut sehingga dia tak bisa lagi mengelak dan mengakuinya. Dan mengatakan Ayumi ada pada temannya. Nico kesal dan memukulnya. Dan orang tersebut minta maaf dan mengantarkan Nico pada temannya untuk mencari keberadaan Ayumi, dan Nico mencemaskannya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan ceritanya, tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Oke guys, kali ini di mana Pak Hardiman yang mengetahui bahwa Arya bukan anaknya, melainkan anak dari Rudolf, hasil dari perselingkuhan Maya. Pak Hardiman tampak marah dan kesal kepada Mayang dan sangat kecewa dan akan pergi sejauh-jauhnya dan sangat malu sekali atas semua ini. Kali ini Mayang mencoba minta maaf atas semua ini dan mencoba menjelaskan agar tak jadi pergi. Dan Mayang takut kalau semuanya tahu tentang kebejatannya, Mayang pasti membencinya semua orang. Apalagi Elpa dan Cynthia sedang tidak baik dengan Mayang saat ini. Pasti mereka akan mencemoohkan Mayang, apalagi kalau Arya sampai tahu semua ini, bahwa dia akan bukan
anak dari Pak Hardiman, melainkan anak dari Rudolf. Penjahat yang dibencinya dan pastinya sangat hancur mengetahui semua ini. Kali ini, tanpa disadari, mereka, Pak Pondi yang mendengarkan pertengkaran mereka, dan Pondi tampak sangat geram setelah tahu semua ini. Apalagi Pondi dan Rudolf sedang tidak baik dan lagi bertengkar besar dengan Rudolf, ya guys. Lalu bagaimana Pondi setelah tahu itu semua? Akankah meninggalkan Mayang dan mencari Rudolf kali ini? Dan apakah Arya mengakuinya sebagai ayahnya Rudolf yang diketahui penjahat besar yang dibencinya dan ternyata ayahnya? Oke guys, kali ini Arya yang mencari pedagang rujak namun tak berhasil dan mencari kembali. Namun Arya melihat ada pohon mangga yang sedang berbuah dan Arya berpikir hendak melempar mangga tersebut. Kali ini Starla melarangnya dan Arya memaksa demi Starla dan anaknya. Arya tak mau anaknya jadi ngiler kepengen mangga muda, ya guys. Ya, meskipun harus menanggung akibatnya sampai harus dikejar Pak Sahpam. Dan kejar-kejaran pun terjadi meskipun mereka harus sembunyi agar tak tertangkap oleh Sahpam tersebut, ya guys. Tapi kali ini Starla bahagia sekali meski harus sembunyi dan Starla merasa disayangi dan dilindungi oleh Arya. Dan semua ini menjadi momen-momen indah yang tak terlupakan di saat sedang hidam, ya guys. Dan kali ini di mana Lina yang mencoba mengecek data-data band yang melanggar hukum. Tapi kali ini Lina belum berhasil. Pada saat itu Johnny pun datang dan Lina terkejut. Lalu Johnny membawa Lina ke suatu tempat di mana Johnny menemukan suatu yang mungkin bisa menjadi bahan bukti lainnya dan bisa membawa Ben ke polisi, guys. Kali ini Ben yang menerima kabar dari HP tersebut yang menunjukkan foto Yuda dan mengancam Ben, dan Ben tidak tahu siapa yang mengancamnya kali ini. Rudolf yang mencoba mengancam Ben agar Ben mengakui dengan sendirinya. Dengan cemas Ben memanggil Alvin dan menanyakan siapa yang membocorkan rahasia Ben sehingga ada yang berani mengancamnya, dan Ben menunjukkannya kepada Alvin. Alvin mencoba menenangkan Ben kali ini agar orang tersebut tidak curiga. Kali ini Ben teringat kejadian tersebut yang dimana ada CCTV yang mengetahui bisa menjadi bukti besar dan akan dihapus oleh Ben. Di sini Johnny menunjukkan kepada Lina tentang kamera tersebut yang di mana sedang terjadi perkelahian antara Ben dan Yuda. Dan Lina dan Johnny mereka merekamnya. Saat itu hampir saja mereka kepergok Ben dan Alvin yang hendak mengecek kamera tersebut. Dan mereka lekas sembunyi saat itu sedangkan kameranya masih menyala. Dan apakah Ben akan tahu kalau di sini ada Lina dan juga Johnny? Lalu apa yang akan dilakukan, ya guys? Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya, ya guys. Tonton terus kelanjutannya dan saya pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.